Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC mengekalkan sasaran untuk menarik nilai pelaburan RM70 bilion ke wilayah berkenaan menjelang tahun 2025. Tidak dinafikan penularan wabak COVID-19 memberi kesan kepada ekonomi, namun ia dilihat hanya bersifat sementara dan tidak akan menjejaskan perancangan pembangunan yang sedang dan akan dijalankan ECERDC. Ikuti laporan disediakan Kamal Firmansyah Kamaluddin. ECERDC telah melancarkan Pelan Induk ECER 2.0 bagi terus memacu pembangunan sosioekonomi di Pantai Timur. Antara matlamatnya, merapatkan jurang pembangunan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru Ketua Pegawai Eksekutifnya, Baid Zawi Cik Mat berkata, pihaknya perlu lebih giat menarik pelaburan ke wilayah tersebut dalam usaha mewujudkan 120,000 peluang pekerjaan dan 60,000 peluang keusahawanan kepada rakyat. Di bawah Pelan Induk ECR 2.0, ECRDC pernah mensasarkan untuk menarik pelaburan dalam jumlah yang besar, iaitu RM70 bilion ke wilayah Pantai Timur. Jadi, memandangkan situasi semasa kini dengan penularan COVID-19, dengan ekonomi yang begitu tidak seimbang, adakah ECRDC masih ingin mengekalkan matlamat yang sama? Kami membuat infrastruktur yang berimpak tinggi yang membolehkan pelabur-pelabur datang melabur terus ke wilayah ekonomi Pantai Timur. Kami juga pada masa yang sama memastikan seluruh rakyat Pantai Timur mendapat manfaat daripada pelabur yang datang dan juga projek-projek prasarana dan infrastruktur yang kami lakukan. Tambahnya, menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, ia akan membantu ECERDC meneruskan strateginya dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangkan impak pandemik di wilayah itu. Dalam Pelan Induk yang pertama, kami telah mensasarkan 110 bilion pelaburan pada tahun 2020. Alhamdulillah, kami telah capai 3 tahun lebih awal daripada tahun 2017. Kami telah mencapai 111 bilion. InsyaAllah, kami akan mendapat sasaran kami sama seperti Pelan Induk 1.0. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM.